Yo bro-bro semuanya, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game Minecraft kembali ya bro-bro. Dan pada hari ini gue bakal showcase Minecraft kembali. Ini ada mod baru ya bro-bro. Modnya ini adalah kita akan berada di dunia permen ya bro-bro. Waduh, ini bagaimana ini ya? Bagaimana di Minecraft itu ada dunia permennya? Dan bahkan nanti ada para penjaganya, bidadarinya bro. Waduh, itu bagaimana ya? Apakah kalian penasaran? Oke, langsung saja kita ke kontennya. Sebelum menonton kontennya, kalian like dulu video ini sebanyak-banyaknya ya bro. Like sebanyak-banyaknya, smash like-nya sampai ditonjok-tonjok ya bro. Dan juga subscribe ya, bagi kalian yang belum subscribe, langsung saja join ke Ricky Squad ya bro. Langsung saja di subscribe di bawah, di like sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja kita ke kontennya bro. Oke bro-bro, kita udah berada di dalam gamenya ya. Oke, dan sekarang ini kita berada. Kenapa? Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa bang? Kenapa kita berada malah di atas gunung yang hampa seperti ini? Oke, jadi ini dia ya bro-bro. Ini adalah modnya. Gua bakal merubah semua yang ada di sini. Nggak semuanya juga ya, tapi beberapa saja ya bro. Beberapa yang ada di sini kita jadikan menjadi tempat candy ya bro-bro. Jadi begini caranya, kita langsung saja klik terus candy. Nah, di sini waduh, di sini ada cotton candy grass ya bro. Jadi ini adalah tanahnya untuk nanti menjadi candy bro. Jadi kita bakal pasang saja semuanya seperti ini bro. Tuh, widih, jadi pulaunya nanti ya bro. Di sini jadi pulau ya nanti, tapi di sini kayaknya kurang bagus ya bro. Kalau kita letakin di sini nih, jadi candy. Udah jadi candy ya bro. Tapi kita lebih bagusnya lagi, kita langsung bikin pulaunya tersendiri ya bro. Nanti bagaimana kita jadikan pulaunya? Oke, kita langsung jadikan pulaunya ya bro. Oke, kita udah berada di tengah-tengah lautan ya. Bukan lautan juga, ini seperti danau ya bro. Oke, jadi kita bakal bikin di sebelah sini ya bro. Kita bakal bikin ini nanti ada candy-nya itu, yang permennya ini yang pink ya bro. Yang pink itu rasa strawberry mungkin ya. Dan terus yang kedua warna coklat bro. Oke, dan kita ini nanti bakal bikin 3 versi ya. Jadi kita tinggal bikin seperti ini aja bro. Tinggal bikin seperti ini semuanya. Terus kita bikin pulaunya di sebelah sini yang paling mantap sih, yang paling the best se-Minecraft-an ya bro. Nggak ada nih di channel lain ya kan. Di sini berbentuknya candy seperti ini pulaunya ya bro. Oke, kita bakal bikin dulu ya bro. Bakal gua skip saja ini karena cuman bikin ininya doang ya bro. Nanti kalian langsung saja melihat bagaimanakah pulau permennya ini ya bro. Oke bro, ini udah jadi ya pulau ininya, pulau candy-nya udah jadi ya bro. Jadi kita bakal lihat bagaimanakah pulau candy-nya. Oke, kita bakal lihat 1, 2, 3. Tada! We did it. Jadi pulau candy-nya bro, sampai ke pohon-pohonnya ini adalah candy bro. Oke, coba kita lihat, ini dia. Widih, ini ada pohon-pohon kecilnya juga ya. Ini mungkin ini pohon kapas bro, bisa dimakan nggak? Oh, nggak bisa, malah hancur. Oke, dan ini ada pohon-pohon kapas lainnya ya bro. Waduh, ini andai bisa dimakan, ini enak sekali ya bro. Karena warnanya pink itu sangat manis sekali. Dan ini dia. Oh, dan ini dia, kita bisa nge-spawn. Di sini adalah bidadari yang tersembunyi dari ininya ya bro. Dari Minecraft ya bro. Ini dia. Tineo. Ini dia bidadarinya. Bidadari tikus. Oke, kita bakal nge-spawn di sini ya. Wih, warnanya beda-beda coy. Widih, warnanya mantep ya bro. Wow, oke, widih, warnanya lagi, kita spawn lagi sebanyak-banyaknya. Widih, mereka bakal menjagakan di sini ya bro. Bakal menjaga di sini nantinya. Oke, ini warna hijau mantap cuy. Oke, dan kita bakal letakin ini lagi. Widih, ini candy-nya yang paling besar cuy. Oke, kita bakal bikin ya bro candy-nya ini seperti tongkatnya ini. Oke, kita bikin lurus ke atas, terus membengkok lagi sebelah sini. Pasang. Oh, nggak bisa dipasang. Nggak bisa dipasang serong ya ternyata ya bro. Oke, berarti kita pasang seperti ini saja. Nah, ini candy-nya. Anggap saja ini adalah permennya ya bro. Dan di sini adalah pulau permen kapas ya bro. Oke, mantap sekali. Wow. Oke, dan sekarang kita bakal bikin pulau coklatnya ya bro. Bagaimanakah nantinya ya pulau candy yang berwarna pink bersebut
berangan dengan warna coklat ya. Bro, mari kita bikin dulu. Oke, bro, kembali lagi. Dan sekarang ini sudah jadi pulau coklatnya ya, bro. Coba kalian lihat di bawah sini juga sudah ada ya. Gue sudah tadi memasanginya ya. Oke, dan langsung saja kita wacara. Wow. Tapi masih belum ada pepohonannya ya, bro. Dan ini juga blok-bloknya ini masih belum full ya, bro. Karena ini belum full coklat ya, bro. Jadi gue tadi masangnya ini ya, bro. Ada krim-krimnya. Wow, ini sangat lezat ya, bro. Aduh, ini puasa malah sangat lezat gitu kan. Aduh, kita bakal pasang pohonnya ya, bro. Kita tinggal klik coko ya, bro. Dan sini ada coklat recycling. Waduh, di sini ada pohonnya, bro. Dan kita bakal ambil ini ya, bro. Oke, kita bakal ngeletakin pohonnya di depan sini dan kita bakal mempercepat pertumbuhannya dengan bon ya, bro. Oke, jadi ini dia bakal kita letakin di sini bonnya dan kita coba cepat-cepat. We did it. Wow. Madaw, pohonnya seperti itu ternyata ya, bro. Wow. Wih, pohonnya putih ya, ada karamelnya ini, ada vanilanya ya, bro. Wah, aduh, mantap sekali, bro. Oke, jadi kita coba lagi deh, bro. Kita tanam sebelah sini, apakah warnanya akan berbeda? Wah, sama ternyata. Oke, jadi kita bakal letakin di sini lagi. Dan kita ini, gue juga bingung gitu loh. Milk egg coklatnya ini nggak bisa diapa-apain gitu ya, bro. Gue kira tadi bisa nge-spawn warna apa gitu, bisa nge-spawn coklat. Dan ini dark coklat ya, bro. Gini gue pegang sendiri nih, nggak bisa dimakan juga ternyata ya, bro. Karena atau ini mungkin nggak bisa dimakan ya, bro. Kita coba explore lagi coklat. Ini ada apa lagi coklat? Nah, ini ada white coklat ya, bro. Banyak sekali ya. Dan ini ada pohon-pohon coklatnya ya, bro. Dan kita bisa pasang lagi nih ya. Oke, kita pasang lagi di ujung-ujungnya ini ya, bro. Oke, kita coba pasang. Oke, kita coba pasang di sebelah sini lagi. Siapa tahu warnanya beda. Oke, ternyata memang sama ya, bro. Oke, jadi kita bakal pasang lagi sebelah sini. Oke, wah, aduh. Gue sukanya warna putih ini ya, bro. Kalian suka apa? Silahkan tulis di komentar bawah. Oke, kita bakal. Lah, kok di pinggir situ masangnya? Lah ini nggak bisa ternyata ya di atas itu. Oke, coba kita di sini. Oke, kita tumbuhkan sebanyak-banyaknya. Widideo, tumbuh lagi. Oke, kita pasang lagi di sebelah sini dan kita bakal pasang candy cane itu juga ya, bro. Candy, kita tulis candy di sini ada warna putih ini ya, bro. Mungkin warna merah putih ini bisa kita widideo ini candy-nya warna ini ya, bro. Sip, widideo. Nah, ini manis sekali ini pasti ya, bro. Widi, ini pulau manis ya, bro. Oke, kita letakin lagi di sini. Widih, mantap jiwa ya, bro. Oke, bro, dan ini dia. Kita bakal nge-spawn bidadari penjaga di pulau coklat ini ya, bro. Oke, kita bakal nge-spawn dulu. Oke, dan sebelum itu, ini adalah, gue lupa tadi ya, bro. Ini adalah penjaga untuk manisan ya, bro. Di sini, pulau manisan yang ini. Oke, widih, ini ada domba berwarna pink ya, bro. Wow, aduh, warna pink ya warnanya. Oke, kita bakal spawn banyak-banyak. Oke, di sini dia bakal ngejagain di sini ya, bro. Bidadarinya sini kok kayak gini ya, jelek coy. Oke, dan kita bakal nge-spawn di sini ya, bro. Ini baru yang cantik ya, bro. Di sini ada bidadari penjaga coklat yang sangat cantik. Widi, ini dia. Loh, kok kebakar? Oh, aduh. Bisa nembak coy. Wah, bidadarinya jahat ini. Aduh, kita cuma oh, dia berapi lagi. Oh, aduh. Dia nembak apa tuh? Oh, dia nembak. Aduh. Malah jadi hancur kayak gini ya, bro. Oke, dan kita bakal ini spawn lagi ya, bro. Yang ini ya. Aduh, gini. Kita sana lu. Sana, lu, aduh, bikin malapetaka aja nih si kampret ya. Bidadarinya ya, bro. Oke, sana. Waduh, dia bakal nembak terus nih. Oke, sana. Jangan nembak. Oke, kembali lagi ya, bro. Itu kita sudah usir di sebelah sana. Lu, kesini lagi dia. Oke, sebelum itu kita bakal nge-spawn para penjaga lagi. Widih, di sini ada ayam berwarna coklat ya, bro. Di mana ada ini Minecraft warna coklat kan? Loh, kok ditembak lagi sih? Ini bidadarinya somplak ya, bro. Woi, somplak, woi. Wah, ngajakin perang ini. Oke, sebelum itu kita nge-spawn dulu ya, bro. Ini ada, widih, ayam coklat. Ayam coklat sebanyak-banyaknya, bro. Widih, mulutnya berwarna karamel vanilla gitu ya, bro. Widih. Lah, ngajak perang ini. Ngajak perang. Nggak bisa dibiarin. Nggak bisa dibiarin, bro. Oke, kita cari panah dulu, bro. Nggak bisa dibiarin nih, bro. Kampret, dia nembak gua.
sini loh, langsung mati loh, kampret ya, langsung mati dia bro. Dan ini dia pulau coklat gua malah hancur. Aduh kasihan nih ayam. Oke kita matiin dulu ya bro. Ini kasihan si ayamnya ya bro, malah di kayak giniin. Aduh kita perbaiki dulu semuanya. Nah perbaikannya carinya gini doang ya bro. Kita letakin tanah-tanah coklatnya kayak gini. Terus ini pohonnya tadi, aduh ini juga pohonnya, aduh kepotong. Oh pohonnya kalau kepotong kayak gitu ya bro. Oke kita bakal nge-spawn lagi ini sebanyak-banyaknya ya. Oke ini dia. Oh aduh akhirnya ya, itu populasi ayam coklatnya banyak kembali ya bro. Dan ini dialah modnya ya bro. Oke bakal gua benerin dulu dah. Oke bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video, karena kita sudah membuat tadi ya pulau candy yang berwarna pink ini dan pulau coklat ini ya bro. Waduh sangat mantap sekali, ini adalah rahasia Minecraft ya bro. Tapi ini mod. Oke dan ini dia, kita bisa menghubungkannya dengan di tengah situ ya bro. Widih kok itu ayamnya lihat-lihatan ya, sama tikus ya. Oh tikusnya juga bisa nyeberang ya, dia nyeberang ke coklat ya bro. Oke bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian semua, dan juga subscribe di video gue. Dan pantangin terus channelnya Riki Rahmat. Salam Riki Rahmat.